Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Lupe Okta. Di video kali ini aku mau review produk skincare dari Korea yang mengandung Centella Asiatica yang bagus buat kulit berjerawat, berminyak, dan membantu meredakan kulit wajah yang kemerahan akibat jerawat dan bekas jerawat. Yang pertama ini adalah Chica X Care Spot Patch. Ini adalah acne patch. Untuk acne patch sendiri, kalau kalian beli satu bungkusnya ini dapat 3 strip, 2 strip berukuran besar, satu strip masing-masing 15, dan satu strip lagi berukuran kecil. Satu stripnya berukuran kecil itu isi 18. Acne patch dari PT Cosmetic ini bagus banget buat ngangkat jerawat yang udah keluar matanya ya. Untuk cara pakainya, tempelkan saja acne patch ke jerawat ya yang sudah keluar matanya. Oke, aku mau kasih lihat lagi ke kalian cara pakai masker dari VT Cosmetic. Jadi sebelum pakai maskernya, aku double cleansing dulu. Lalu setelah pakai micellar water dan cuci muka, ini aku mau kasih lihat sheet mask dari VT Cosmetic. Ini yang mengandung lebih banyak ekstrak Centella Asiatica. Jadi satu box tadi itu isi 10 sheet mask. Sheet masknya ini banyak banget esensinya, seperti namanya ya. Ini mengandung lebih banyak ekstrak Centella Asiaticanya yang bagus banget pastinya untuk wajah yang berjerawat dan berminyak juga kemerahan. Sorry ya kalau aku pakainya ini nggak rapi, masih blontang-blonteng gini, gengs. Kalian bisa lihat sendiri, ini banyak banget sih esensinya ya. Kan aku nggak mau rugi, jadi esensinya ini bisa ditaruh di leher, di telapak tangan, di telapak kaki juga. Setelah 15 menit bisa langsung dilepas maskernya, dan untuk sisa esensinya lagi taruh di wajah. Setelah habis maskeran ya, wajah tuh seger banget, dan kalian bisa lihat sendiri deh, kemerahan di wajah aku jauh lebih berkurang dari sebelumnya. Setelah itu pakai Chica Cream Chica Leo dari VT Cosmetic. Ini moisturizer khusus untuk wajah berminyak. Teksturnya gel hijau muda dan wanginya enak banget, ringan banget dipakai di wajah meskipun sedang berjerawat. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi seperti yang kalian lihat di cuplikan awal, aku pakai rangkaian skincare dari VT Cosmetics. Kalian tahu gak sih kalau waktu 6 bulan atau 5 bulan sebelum ini aku juga udah pernah ngebahas VT Cosmetics. Kalau kalian pernah nonton video VT Cosmetics aku yang ini, VT Cosmetics itu adalah brand skincare dari Korea ya. Sebelum puasa aku di email sama mereka untuk bisa mereview produk-produknya mereka. Seperti yang pertama itu produk-produknya banyak yang habis ya nih. Kalau aku mau kasih lihat ke kalian, kalau mereka kirim produk itu lumayan banyak dan awet-awet banget. Kebetulan ini yang Chica Sleeping Mask-nya itu udah mau habis. Lihat deh, ini ada 30 sachet dan ini sisa 6. Padahal ini tuh ada 30 sachet tapi ini sisa 6. Itu aku dikirimin masker 30 sheets ya, dalam bentuk kotak gitu, dan itu udah habis. Ini si Chica Capsule Mask, ini udah mau habis, sisa 2. Aku makainya ini cuma seminggu sekali atau seminggu dua kali, kalau lagi mager itu seminggu sekali ya. Capsule Mask ini sekali pakai nggak langsung habis satu kapsul ini, enggak, tapi ini bisa 3-4 kali tergantung besar kecilnya wajah kalian ya. Kalau aku ini bisa 3 kali, bisa 4 kali. Akhirnya 3 minggu lalu produk VT Cosmetics udah sampai dan pastinya langsung gue pakai dong ya kan. Gila aja lo, produknya dianggurin. Ini aku surprise banget loh, aku dikasih lagi ini. Halo. Ini satu kotak ini dapat 30 lembar masker. Bisa dipakai sebulan atau kalau kalian mau irit bisa dipakai ini 2 bulan. Selang-selingnya kan jadi 2 bulan. Makanya ini cepet habis karena ini bisa dipakai per hari ya. Nanti aku kasih lihat cara pakainya. Ini tentu aja aku udah pakai, cuman aku taruh lagi begini gitu supaya cakep. Ya, ini kan contohnya, jadi gue taruh sini lagi. Seperti ini. Cus. Kalian yang penasaran ini apa? Ini adalah insetnya, tapitannya buat ngambil lembaran-lembaran masker di dalam supaya tetap ya, meskipun ini jadi satu karena ngambilnya pakai spatula, jadi insya Allah tetap higienis. Terus abis diambil tutup lagi rapet, udin deh, taruh lagi, udin tutup. Oke, produk yang dikirim oleh VT Cosmetics lagi adalah ini yang aku pakai, yang kalian lihat di cuplikan awal. Ini dia, ini sama sebenarnya sheet mask juga, cuman ini dalam bentuk sachetan. Ada 10 sachet ya, ini sisa 7. Aku pakai ini seminggu sekali, kenapa? Karena aku selang-seling sama ini. Dan ini kalian lihat kandungan esensinya banyak banget cuy, ini esensinya berlimpah. Kenapa aku pakainya ini seminggu sekali? Karena menurut aku ini lebih melembabkan ya. Kalau kalian
tim pengeretan, habis pakai kan ya, terus taruh deh di leher, di tangan, di telapak kaki, biasanya kering-kering kan. Terus kalau udah pakai, udah kelar, udah buka si sheet mask ini, nah, sisa esensinya itu pakai lagi di muka. Dijamin muka lo glowing kayak bolam. Jadi untuk VT kosmetiknya masker satuan sasetan ini diklaim mengandung lebih banyak Centrasia 3 ekstraknya. Jadi produk-produknya VT kosmetik varian Chica ini mengandung pastinya, kalau kalian dengar Chica langsung Centella Asiatica yang bagus banget buat kalian yang punya lagi jerawatan, yang sensitif, yang mukanya merah-merah karena banyak bekas jerawat, pas banget pakai kandungan skincare yang mengandung Centella Asiatica. Meskipun dia ngelembapin banget, tapi nggak bikin muka gue jadi berminyak parah, terus jadi jerawat keluar, nggak. Oke, setelah pakai ini, karena aku nggak terlalu suka pakai skincare yang terlalu berlayer-layer, balik lagi ke wajah aku yang gampang banget berjerawat. Kalau kebanyakan pakai skincare, tambah banyak tuh jerawat meradang. Karena aku nggak terlalu suka pakai skincare yang banyak layernya, jadi aku langsung pakai ini, Chica Cream Chica Leo. Ini adalah moisturizer, bagus banget buat wajah berminyak, berjerawat, meradang, breakout, apapun itu. Ya, yeah. Ini teksturnya ini gel warna hijau muda. Ini ringan banget dipakai meskipun muka gue lagi berjerawat banyak ya. Kalau pengen setiap bulan, pengen datang bulan, biasanya tuh kan jerawat kan keroyokan ya datang. Ini bagus banget buat tenangin muka yang lagi berjerawat parah, yang lagi breakout, yang lagi ganas-ganasnya. Aku kan masih pakai skincare dokter ya. Tapi produk ini meskipun dicampur pakai skincare dokter sekalipun ya, tetap bagus. Gak bikin jerawatan, gak bikin parah. Meskipun wajah kalian berminyak sekalipun, tetap aja di siang hari itu penting banget buat pakai moisturizer. Nah, itu caranya kalian cari moisturizer yang khusus kulit berminyak, bisa juga untuk khusus kulit berjerawat. Yang penting kalian bisa lihat sesuai kondisi wajahnya kalian. Kenapa aku suka banget ini dan aku suka pakai juga di siang hari, gak cuma malam aja, karena ini tuh ringan banget, ini tuh gel, gampang menyerap, terus gak bikin muka kering, ya kan? Biasanya skincare yang buat kulit berjerawat itu kadang moisturizernya itu bikin wajah kering, ya kan? Kalau ini enggak, pakai ini makeup itu jauh lebih nempel, mengandung Centella Asiatica Madecassoside Propolis. Ya, untuk parfumnya atau kandungan fragrance-nya itu terakhir, menurut info yang aku baca ya, yang aku tahu, yang aku lihat-lihat, kalau kandungannya itu diletakkan di yang paling akhir, katanya kandungannya itu lebih sedikit. Kelihatan kan ini fragrance-nya ini paling akhir. Timpa pakai sunscreen sekalipun ini nggak bikin berminyak. Aku sukanya lagi ini kemasannya ini tube, bukan jar yang bikin kita colek-colek jadi nggak higienis gitu kan ya. Tinggal pakai udah deh, tutup. Dan ini isinya juga banyak, 50 gram ini cukup banyak loh untuk moisturizer. 50 gram ini banyak, ini bisa sampai 2 bulan ya tuh, ini bisa sampai 2 bulan Shay. Ini adalah produk terakhir yang PT Cosmetics kasih ke aku, ini namanya Acne Patch, 3 sachet ya, 3 sachet. Jadi mereka kasih isinya complete dan waterproof. Jadi isi di dalamnya itu ada 30 acne patch ukuran besar ya, akan ada 2 lembar ukuran besar ini, satu lembar lagi habis gengs. Dia itu tipis ya, jadi nggak kelihatan kalau kalian pakai keluar-luar. Terus ini bagus juga kalau dipakai sama makeup, pakai makeup, karena dia nggak kelihatan. Ini tipis banget kan si acne patchnya, ini tipis, nggak tebel, nggak kelihatan, maksudnya kayak nggak nunjuk, nempel banget dong cuy, nempel banget ke jerawat, terus kali ngangkat itu keluar deh tuh mata jerawat. Jerawat tuh meskipun udah dicopot si acne patchnya, tapi tetap membantu banget buat ngempesin jerawat. Yang paling aku sukanya lagi ya, mereka tuh mikirin banget kalau jerawat di orang-orang itu ada yang besar, ada yang kecil, jadi mereka kasih 2 ukuran gitu, patch yang besar dan patch yang kecil. Alhamdulillah 2 kali aku pakai ini, selain dia ngempesin, selain dia ngeluarin mata jerawat, 2 hari aku pakai ini, jerawat di dagu aku kempes. Kesimpulannya aku suka banget sama produk-produknya. Kenapa sih aku suka, kenapa sih cocok, bohong ya, endorse, gengs. Karena sebelumnya mereka sudah tanya permasalahan kulit wajah aku, jadi mereka mengirimkan produk-produk yang sesuai dengan permasalahan kulit wajah aku. Dan alhamdulillahnya produk-produk yang mereka kirimkan itu sesuai dengan kulit wajah aku dan cocok di aku. Mereka kirim ke aku terus gak langsung aku coba, gengs. Gue juga gak berani kayak gitu ya. Alhamdulillahnya mereka kasih waktu aku untuk aku coba dulu, lalu aku review di YouTube aku. Jadi gak semerta-merta mereka kasih terus aku bilang bagus-bagus aja, enggak gengs. Kalau kalian mau lihat produk-produk VT Cosmetics yang bagus-bagus banget yang lain, langsung aja
www.vitikosmetics.com. Kalau kalian mau tahu atau penasaran beli Viti Cosmetics ini di mana sih, mereka punya Shopee, Shopee Mall pastinya terpercaya banget. Langsung aja ke Shopee Mall-nya Viti Cosmetics ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kalau kalian mau tahu info lebih lanjut tentang Viti Cosmetics, langsung aja lihat di description box aku. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Bye!